malam kelima sudah sangat sedikit jamaahnya. Haleluya. Kalau bisa masih bertahan sampai tanggal 25 Ramadan. Yang kedua,
mudah-mudahan bapaknya semuanya ini bisa ikhlas dan bisa tawakal dengan apa yang dari sekarang dan bisa jalan. Yang nangis, mohon nangis. Yang sedih, yang sedih itu manusiawi ya, alami. Sedih itu alami. Ini yang ngobatin sih, kalau di buka sekarang. Jadi malam ini semuanya masih semangat kan untuk menjalankan Ramadan ke depan? Masih.